bersinar ha! Terang ha! Ha! Menghangatkan jiwa yang bimbang ha! Temukan jawaban ha! Ha! Dari impian ha! Kebahagiaan ha! 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 Tak pernah terpikir sebelumnya hidup tanpanya takkan mudah. Babi kak, babi jatuh. Babi kenapa? Babi, malah babi pusing. Babi ada di atas apa di bawah sini? Di bawah be, udah sini kita bantuin ya. Berdiri be. Babi, Nara kan udah bilang, babi tuh istirahat aja, jangan jalan dulu. Sini be. Babe lagi vertigo. Babe tadi abis dari kamar mandi, Kinara. Sekarang Babe lanjut tidur ya, yuk. Ntar malam lu gantiin Babe ya. Hah? Gantiin Babe? Kalau lu gak mau, ya gak apa-apa. Paling Babe dipecat, terus Babe gak kerja deh. Kalau Babe gak kerja kan terus gak punya duit. Kalau lu gak mau, ya gak apa-apa. Paling vertigo Babe, kumat lagi. Bro. Lu sekarang beneran jadi jomblo. Kenceng-kenceng. Nurunin pasaran gua. Ya itu mah, namanya naikin pasaran lu kali bro. Hey, tadi gua denger lu jomblo ya? Terus kenapa? Ya, boleh dong kenalan. Gua juga jomblo. Kenalan sama gue aja. Iya, dia suka bule-bule gitu. Please deh, hari gini suka sama bule. Yang lokal masih oke, Chaos. Gue juga suka lokal. Berarti ya selera kita sama dong. Ya, tapi bukan lu juga sih. Lu ya? Gak kapok-kapok, mana tau lu tolak mulu. Nah, namanya juga usaha. Bro, pulang yuk. Udah jam 2 nih. Ya elemen, baru juga jam segini. Malu sama pintu kalau pulang. Aku udah sepet. Tadi aja ngeliat cewek mata bening. Udah lah, bentar lagi. Ya, gue masih jet lag nih. Bukannya udah seminggu di Indo. Masih jet lag. Ya, lo tau kan gue... adaptasinya agak lama. Udah lah, bentar lagi. Ya. Mas, nambah lagi. Kalau dipikir-pikir, jadi komandan itu enak banget. Masa sakit dikit aja kagak masuk? Hah, lu ngiri aja lu sama komandan, terserah komandan. Dia mau gimbulingan kayak mau apa, itu yang digantinya. Hah, anaknya cakep tuh gantinya. Gimana lu? Malu. Weh, ya Allah, Neng. Jahil banget jadi orang. Sama-sama jahil kayak babehnya. Kaget. Gimana Bang Udin, Bang Dadang, aman? Aman, sip, beres. Manara nggak ngantuk? Udah subuh loh itu. Tanggung, tinggal cek blok C sama blok D. Oh. Kalau begitu, biar saya aja yang cek ke sana. Waduh, kelakuan lu, pengen ngecek. Nganggap aja kayak kebo lu. Yaudah, nggak apa-apa. Mendingan sekarang Bang Dadang, tolong cek blok C ya. Siap, okay. Neng. Saya mau lanjut dulu ya. Oh iya. Hati-hati ya. Bi. Dina. Bi. Bi. Baru jam segini masih udah pada tidur sih. Nomor yang ada tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Handphone mama gak aktif nih. Bi! Udah, awah. Manjat-manjat deh gue. Wah, siapa tuh? Jangan-jangan maling lagi. Beres. Woi! Maling? Woi, turun dong!
ada tampak maling apa sembarangan kalau kamu. Gue jatuh. Aduh, lepasin. Aduh, apa-apaan? Ada apa nih? Gue udah bilang gue bukan maling. Sakit. Ntar aja di pos, ngerti lo. Wah kacau. Ini gue bisa laporin nih. Ini namanya kekerasan nih. Wah, lu semua bisa dipecat gara-gara ini. Waduh. Lu siapa emang mencet kita berdua? Wah, sembarangan aja lu. Udah, bawa ke pos. Ini kena pasal lu. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Lepasin. Diem. Sakit tau. Jelasin aja di pos. Bisa diem. Lu semua gak tahu apa siapa gue? Ya gue tahu. Lu kan maling manjat pagar, ya kan? Lu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Kalau ngomong perempuan sopan ya. Kalian kenapa bangunin orang tidur? Aduh, si kampret baru bangun. Ini ada maling, mau masuk rumah Bu Mary. Iya, untungnya ketahuan. Kalau enggak abis barangnya. Malingnya mana? Ini malingnya? Iya. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini kan anaknya Bu Mary. Serius, Mang Dadang? Iya, serius. Ini namanya radar. Apa? Masih mau nuduh gue maling? Lepasin gak? Maaf. Mas saya, Nadia yang nuduh. Clear, mas saya. Maaf ya. Ya, lagian gue gak tau lu anaknya Bu Mary. Gue aja baru juga di sini. Iya, jangan kan bang. Ngara, saya juga gak tau. Maaf ya. Terang aja gak tau. Waktu kenalan, lu itu lagi gak masuk kerja. Mas Radar ini baru seminggu di sini. Tadinya tinggal di Amerika, ikut bapaknya kerja. Gimana siap. Bisa bahaya kita nih? Siap, Pak saya. Bukan saya mulu. Dari tadi gua udah bilang sama lu, gua bukan maling. Nih cewek nih. Waktu gua aja. Lagi lu salah sendiri, ngapain manjat-manjat pagar orang? Rumah siapa? Rumah gua. Terserah gua mau manjat ya, gua mau jungkir balik ya. Lagian gua udah teriak-teriak enggak ada yang bukain, terus lu pikir gua mau ngapain? Ya apa? Ya gue minta maaf. Ya udah, kita minta maaf sama Bu Mary ya. Ayo, Bu Mary. Iya, ayo. Sama kayak sebelumnya. Hidup tanpa nyatakan mudah. Atas nama Satpam Komplek, saya mohon maaf atas kejadian tadi subuh, Bu. Iya. Makanya lu semua kalau nangkap orang yang benar, coba kalau gue tulis laporan, bisa kena pasal lu semua. Seharusnya memang saya yang minta maaf. Karena anak saya pulangnya kemalaman. Udah gitu masuk dengan cara yang gak wajar. Ma, kok malah mama yang minta maaf sih? Emang kamu yang salah. Mereka itu udah benar. Kerjanya mereka benar. Kalau seandainya maling yang masuk, apa jadinya kita? Tapi, Ma. Udah kamu diam aja. Saya baru lihat kamu. Satpam baru di sini. Oh, bukan. Bu, saya anaknya Babe Zuki. Ngegantiin karena Babe lagi sakit. Oh gitu, nama kamu siapa? Kinara, Bu. Oh, panggil aja tante ya, gak usah panggil ibu. Ma, mama kenapa jadi so akrab sih sama dia? Kamu tuh ya, kalau ngomong yang sopan sama orang. Udah mendingan naik sana. Sekali lagi,
tuh gak ada yang berani berurusan sama dia. Kecuali. Kecuali apa? Kecuali gue. Panjul keren serius. Tapi serius nih bro, mendingan lo jangan berurusan deh sama dia. Dia itu ya, dia jago bela diri, jutek, pintar pakai banget. Semua cowok yang mau deketin dia, pasti udah minder duluan kali. Hah? Minder? Sama cewek security ke dia? Udah gila kali dunia. Security? Bukannya bokap yang security? Emang dia jadi security juga? Mau dong jagain dia. Aduh, udah. Nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Mules gua kalau bahas dia. Bikin nggak ngutang aja. Tapi lu nggak suka dia kan, bro? Lu nggak sakit kan? Jangankan gue mau suka sama dia, gue temenan sama dia jauh gah. By the way, lu tau dari mana dia security? Gue udah bilang gak usah dibahas, kenapa lu jadi repot gini sih? Ya, sorry. Udah, yuk. Wow. Lucu. Nar. Apaan sih? Lihat. Olan. Bukan, sampingnya. Apaan tuh, bro? Sampingnya. Yang lain lah, warna yang lain. Amit, ngapain coba lu suruh gua ngeliat dia? Nar, itu keren banget, sumpah asli, ganteng. Yang kayak dia tuh, banyak di Tanah Abang diobral. Ya udah, mau cabut dulu nih. Dah. Nar, Kinara. Gila ya, cowok gak punya etika kayak gitu banyak yang suka. Bingung gua. Belagu banget lagi, amit dah. Kinara! Lu mau kemana? Mau balik gua, kenapa? Cepet amat, emang udah gak ada kelas lagi? Gak ada, duluan ya gue ya. Udah, hati ya. Yuk. Salah-salah empuk, bro. Bentar. Ayo, cepat. Iya, Pak. Saya lagi di jalan ini. Ya, nanti kalau sampai rumah, saya kirim semua data yang Bapak butuhkan, ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Pak, kunci pintunya, Pak. Pak, dikunci ya, Pak. Ambil bambu, Bu. Aduh. Itu mental tuh, Bu. Saya bro, makanan ikan ini gak ada yang enak. Ya udahlah, deh gini, lu jangan samain sama Amit dong. Ya makanya, karena gak enak gue ngamut lu makan di sini, gak selera. Ntar aja ya. Nah, kalau yang itu lu pasti selera tuh. Lu berdua sama-sama kenal?
kamu sekarang kuliah di sini. Aku tahu, kamu belum bisa move on kan dari aku? Biasa aja. Bohong. Kalau boleh jujur, aku juga belum bisa kok move on dari kamu. Oh, lo berdua pernah pacaran? Ntar deh, nyokap gue telepon. Halo, Ma. Apa? Mama, hampir kerampokan. Iya, ya, aku kesana sekarang. Bro, kamu kenapa? Gue pergi dulu ya. Nyokap gue kan musibah. Ada. Tante, iya? Makasih ya. Aduh, harusnya tante yang terima kasih, sayang. Kalau nggak ada kamu tadi ya, aduh nggak tahu deh nasib tante gimana. Tante, lain kali harus lebih berhati-hati ya kalau di jalan. Iya, pasti. Tapi ya, tadi kamu tuh aksinya luar biasa. Tapi, tangan kamu jadi luka kan gara-gara tante. Tante ngerasa utang budi loh sama kamu. Tante, itu semua kebetulan kok. Marah sama aku. Ingat ya, sebelum kamu minta maaf sama Kinara, semuanya mama gak akan kasih lagi ke kamu. Iya, nanti aku minta maaf sama Kinara. Gitu dong, itu baru anak mama. Tapi ingat ya, gak cuma itu. Apalagi sih, Ma? Mama mau kamu belajar bela diri sama dia. What? Ya ampun, kamu kagetnya jangan lebay dong. Ma, mama yang lebay. Ih, masa aku belajar bela diri sama si security itu? Kamu ya sinis banget sih sama dia. Lagian kamu tuh cowok, perlu belajar bela diri supaya kamu bisa fighting dong. Enggak, pokoknya aku gak mau. Ya udah, kalau kamu gak mau gak apa-apa. Tapi ya itu. Semua fasilitas sama tarif. Ma, perjanjiannya awalnya gak gini nih, katanya cuma minta maaf doang. Kenapa pakai bela diri segala sih? Ya terserah kamu. Tapi ya itu, gak bisa ditawar ya. Kinara, pokoknya babe gak mau tahu. Lu jangan sok jadi jagoan deh. Ya, apalagi lu berantem sama perampok. Kalau lu sampai kenapa-napa gimana? Tapi kan Kinara gak kenapa-napa, Be. Babe tenang aja ya. Lu tahu gak? Babe tuh gak mau kehilangan lu. Karena lu tuh satu-satunya milik babe yang sangat berharga. Tuh. Sekarang babe minum obatnya dulu ya. Supaya cepat sembuh. Nih, abis ini Nara mau langsung jaga gantiin babe. Iya. Yeah. Ini Be, obatnya diminum dulu. Nah, udah jam berapa ini? Lama banget sih gak mampir dari tadi. Tahu gitu gue tinggal tidur dari tadi.
Iya, Ma. Ini lagi ditunggu. Hei! Woi! Kanan lihat kiri, atas bawah emang gue tikus apa? Woi, mau ngomong sama lo, hargain dong. Lo apaan sih? Bukannya lo yang gak pernah ngargain orang, ha? Dasar ya cewek, gak pernah mau kalah. Gue ngomong itu kenyataan, fakta, ngerti gak lo? Bawel! Tante, malam Tante. Malam. Belum tidur Tante? Belum ngantuk. Oh. Radet, ngapain malam-malam di luar? Mama acting banget sih. Males banget gue harus berurusan sama ini cewek. Apa kata dunia? Mama tuh nanya sama kamu. Jadi gue sengaja ada di sini. Soalnya gue.
tuh orang. Wah, bener nih orang. Woi! Woi! Turun gak lo? Ya. Ini gua mau... ini mau turun. Turun gak? Iya, ini mau turun. Lagian dari tadi gak ada istirahatnya. Turun cepetan. Iya, ntar dulu. Makanya. Buruan. Iya, ntar dulu. Lagian. Aduh. Ya ampun, ampun. Pusap. Hah? Istirahat aja belum udah pusap. Satu. Iya. Berapa nih? 10. Hah? 10? Plus 20. Hah? Satu! Jahat banget sih. Lu push up apa tiduran sih? Be. Binara. Ya, Be. Maafin Babe ya. Karena sakit Babe yang udah terlalu lama, lu jadi tiap malam jaga di komplek depan. Gak apa-apa, Be. Udah, Babe tenang aja. Nara masih sanggup kok, ya. Yang penting Babe sembuh. Nah, terus masalah kuliah lu gimana? Beres, aman, Babe. Kalau Nara ada tugas, Nara bisa kerjain tuh di pos satpam. Nanti yang keliling komplek, biar Bang Udin sama Bang Dadang. Emang lu anak yang berbakti ya. Mudah-mudahan aja lu cepet lulus dari kuliah lu. Terus lu dapet jodoh deh. Dapetin orang yang baik, yang cakep, orang yang ganteng kayak Babe lu. Terus orang kaya deh, ya kan? Amin, Be. Amin.
sama mama mau pergi ke rumah Bude. Ampun, Ma, kenapa harus pergi ke rumah Bude sih, bawa-bawa Bibi lagi? Lo nggak ngapa-ngapain terus lo ngapain di sini? Tuh lihat nyokap gue kasih kue buat lo semua yang lagi jaga di sini. Serius dari lo? Lo nggak denger, nyokap gue, bukan dari gue. Kalau bukan karena nyokap gue juga ogah bawa-bawa kesini. Oh ya udah, makasih. Udah. Buku gue tuh, ngapain lo ambil? Siapa yang ambil? Itu buktinya jatuh dari perut lo. Buku gue. Enggak, yaudah nih ambil. Tendang lagi, ambil gak? Enggak, orang tadi gue juga hampir keserimpet gara-gara itu. Ambil. Enggak. Jadi deh gue nulis catatan. Lagian bawel banget sih tuh cewek. Bikin gagal lah ya rencana gue. Baru kali ini security dikasih kue. Iya. Malingnya mana? Udah ketangkep? Belum, Pak.
tadi abis dengar teriakan Mas Radar, kita jadinya kesini. Iya. Aduh, kejar dulu, kejar lu. Ini lu sana, ya? Iya, Pak. Gak usah. Mau apa-apa? Apa aja sih? Gue gak bakal ngeracunin lo ini. Ayo, terima kasih. Gue bisa sendiri. Lo ngapain kemarin bajingan sama cowok gue? Pakai seragam security segala lagi. Bukan urusan lo. Ya jelas urusan gue lah. Oh, gue tahu. Jangan-jangan kemarin Radar kirimin makanan ke pos security itu buat lo ya? Pakai pelet apaan lo? Sampai dia mau ngelakuin itu semua ke lo. Omongan lo makin ngaco ya? Misi. Gue ingetin sama lo ya. Jangan pernah ganggu gue. Dan satu lagi. Lepasin gue! Gue gak pernah pakai apa-apa untuk ngedeketin Radar. Karena gue gak suka sama dia. Dasar cewek kampung! Lo ngapain sih pake ngasih-ngasih nomor gue ke Santi? Nah, lagian dia maksa. Udah sih, kenapa lo gak terima dia balik aja? Kayaknya dia masih sayang tuh sama lo. Sudah. Cukup bicarain Santi. Gue pinjam catatan komunikasi lo. Yang punya catatan komunikasi paling lengkap, ini cuma Kinaya. Siapa lagi? Lah, emang lo gak pernah nyatet apa sih gak punya catatan gitu? Gue malas nyatet. Lagian gue udah rekam di HP gue kok. Ya udah itu aja kirim ke WA gue. Nah itu masalahnya, HP gue ngeblank. Jadi data hilang semua deh. Itu namanya lo gak punya catatan, Panjul. Aduh gimana dong, masa gue harus pinjam sama Kinara, males banget. Gimana kalau gue aja yang ngomong sama Kinara? Kan gue sih seneng-seneng aja. Kan gue juga suka dia. Nggak. Males banget. Belum seneng gue yang... Kenapa sih? Ini ada yang salah. Ada apa sih? Itu, si cewek security. Lintir tangan gue. Siapa? Kinara. Lo kenapa sih, Mati? Gue tuh cuma ngebahas soal malam Sabtu. Terus dia marah, terus dia melintir tangan gue. Masa sih? Lo gak percaya? Ya enggak, setahu gue dia gak kayak gitu. Kok belain dia sih? Jangan-jangan... Lo suka ya sama dia? Lo lagi pada ngomongin apaan sih? Kok bawa-bawa Kinara? Kinara itu security di perumahan gua. Hah?
Lu tunggu di sini, jangan kemana-mana, oke? Okay? Dompet gua. Di sini. Kelayapan lagi. Nih, dompet lo. Ini ATM sepi, bukan berarti aman, ngerti lo? Mobil-mobil gua suka-suka gua dong mau kemana. Lagian kok lo bisa tahu gua di sini? Kenapa? Lo mau ngira gue kalau gue ngikutin lo, hah? Ya enggak. Cuman kok kebetulan banget. Nih, deh. Ini ATM dekat sama komplek lo. Rumah gue di belakang komplek lo. Otomatis kalau lo pulang, ya jalannya sama sama gue. Hati-hati, Maya. Woi. Makasih. Apa? Jadi Kinara berhasil lawan jamretnya? Kenapa kamu gak cerita dari semalam? Mama kayaknya semalam pulang kerja capek banget langsung masuk ke kamar. Terus ilmu yang kamu udah belajar? Kamu kan selama ini belajar bela diri sama dia, mana? Ya gila, Ma, baru juga belajar. Kan suruh kamu fokus belajar yang benar sama dia. Supaya kamu tuh jadi laki-laki sejati. Ih, Mama, masa nilai laki-laki sejati cuma dari bela diri doang? Ya iya dong, masa laki-laki dibelain perempuan? Kalau Mama jadi kamu malu. Ih, itu banget sama anaknya. Mesti gimana, hah? Mama ini punya anak laki-laki, tapi kayak perempuan. Harusnya kamu sekalian aja pakai rok. Lebay banget Mama. Amit-amit, Ma, amit-amit. Berewokan gini pakai rok mana cocok. Ya udah, kamu anterin Mami aja ya ke rumah Kinara, yuk. Mama, ngapain sih? Kenapa harus aku yang nganter sih itu? Ada supir juga. Kamu ya, bisa enggak kalau Mama ngomong enggak dibantah? Hmm? Yuk. Ya udah, enggak dibantah. Ya cuman masa ke rumahnya Kinara pakai baju tidur gitu. Oh ya ampun, udah Mama ganti dulu ah. Iya, gimana sih? Bersinar terang menghangatkan jiwa yang bimbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tante. Ini Tante tuh mau ngucapin terima kasih banyak ke kamu udah sering nolongin kita nih. Tante, itu semuanya kebetulan kok, gak apa-apa Tante. Tante juga mau besukin Pak Suki, ada? Iya,
Ada tante? Ada? Iya. Boleh. Silakan. Silakan tante. Yuk. Saya panggilin Mbak Wei dulu ya. Nanti silakan duduk. Be. Iya, Bu. Gimana nih, Pak, kabarnya? Udah lama gak masuk, loh. Silakan duduk, Bu. Iya, Bu Mueri. Maaf. Belakangan ini vertigo saya suka kumat. Ya, kemarin sih udah agak enakan. Sekarang malah mas saya yang kambuh. Pak, gak apa-apa. Kan ada Kinara gantiin tuh. Aman loh sekarang kompleksnya ada dia. Oh, saya gak lihat. Tante masih inget sama aku nggak? Aku mantan radar waktu SMA. Kita satu kampus loh, Ton, sekarang. Iya, Tante masih inget sama kamu. Wah, pasti aku berkesan banget ya buat radar sama Tante. Makanya Tante masih inget sama aku. Seneng deh. Mama mau ngobrol sama kamu. Apa sih, Ma? Kamu ya, jujur ya sama Mama. Jangan bohong. Ya, apaan? Kamu balikan lagi sama dia. Ya ampun, Mas Rain, apaan? Panik banget. Ya, gak tahu, Ma. Pokoknya intinya Santi jadi lagi sering ngedeketin radar lagi. Kamu tahu ya, dia itu bukan perempuan baik-baik. Maksud Mama? Pokoknya aku gak mau ditinggal lama-lama ya sama kamu. Iya, sayang. Pokoknya aku gak akan tinggalin kamu. Mama pernah lihat dia di kafe, lagi gelendotan mesra sama cowok. Jadi ingat ya, Mama gak suka kamu balik lagi sama dia. Mama suka kamu tuh deket sama Kinara. Loh, kenapa jadi Kinara sih, Ma? Udah, kamu temenin dia, Mama gak mau. Kinara? Rese banget tuh cewek. Pokoknya dia gak bakalan jadi penghalang gue buat deketin Radha. Kecelakaan. Iya, Ma. Mama tolong bilangin sama papanya dia ya. Iya. Ntar Mama bilangin. Tapi, terus kabar Kinara gimana sekarang?
masih dia masih belum sadar sih, masih pingsan. Cuman nggak apa-apa, nanti biar aku yang nemenin Kinara di sini. Kasihan dia. Iya iya. Nanti kalau ada apa-apa kamu telpon mama ya. Iya, Pak. Gimana dok keadaannya? Tenang, Pak. Kondisi pasien sudah keluar dari masa kritis. Dan sebentar lagi juga pasien akan sadar. Tapi saran saya, jangan diajak bicara dulu, Pak. Karena kondisinya kurang stabil. Pasien sering pusing karena ada luka di kepalanya. Baik, dok. Nah, kalau gitu saya tinggal dulu, Pak, ya. Ya, makasih, dok. Ya. Ya Allah, Nar. Baru kali ini gue liat lo lemah banget. Kalau aja gue berangkat ke kampus 5 menit lebih awal, gue pasti ada di tempat kejadian. Maafin gue ya, Nar. Gue gak bisa nolongin lo. Padahal lo selalu nolongin gue. Nar. Terdiam diri kemerenungkan atas apa yang telah terjadi. Gue di mana nih? Udah, lo jangan kebanyakan bicara dulu, lo istirahat ya. Kepala lo masih luka. Kok ada lo di sini? Gue tadi berangkat ke kampus melihat lo lagi pingsan di tengah jalan. Motor lo agak rusak. Jadi Santi yang nabrak lo? Gue juga gak tahu pastinya sih. Soalnya kejadiannya cepet banget. Lagian dia punya masalah apa sih, Nar, sama lo? Tega banget deh kayaknya. Pasti gara-gara dia gak rela deh. Si Kinara deket-deket sama Ada. Santi kan mantannya Ada ya. Dan kayaknya mereka mau balikan deh. Ya, sebenarnya sih gue juga gak rela, Nar. Soalnya gue... Jangan bilang lo mau nembak Nara ya. Apaan sih, ngaco deh. Kalau lo berani nembak Nara, lo berurusan lo sama Ferry. Mendingan tuh ya, si siapa? Si Santi-Santi itu mendingan laporin aja ke polisi. Pada kumpul aja. Pasti lo yang kasih tahu mereka ya? Ya iyalah, Vini kan sahabatnya Kinara. Kalau Ferry... Aku mau ngomong sama. Apaan? Ini apaan sih? Sini lo. Ya, tapi gak usah pake narik-narik. Ah, udah, gak usah banyak ngomong. Ini gak sopan banget sih. Ntar, ini apa sih? Aduh. Apaan nih? Ya. Lu ajarin mantan lu untuk ngehargain nyawa orang lain. Yang dia lakuin tuh bahaya, tau gak sih buat orang? Lu apaan sih, mantan gue siapa? Kinara ngeliat kalau Santi itu yang nabrak dia. Dan Olan itu bilang sama gue kalau Santi tuh gak terima lu deket-deket sama Kinara.
Dan gue kasih tahu sama lo, siapapun yang nyakitin Kinara akan berurusan sama gue. Jadi yang nabrak Kinara Santi? Ya iyalah, siapa lagi? Hah? Dan gue mau lo urus dia sebelum gue yang urus semuanya. Emang lo pikir lo siapa nyuruh-nyuruh gue? Enak aja. Gue cinta sama Kinara. Dan gue gak terima siapapun yang deketin Kinara termasuk lo. Paham lo? Yang berhak nentuin siapa yang boleh deket sama Kinara ya dia sendiri. Bukan lo. Lagian kalau emang lo cinta, kenapa lo gak jadian aja sama dia? Gue udah berusaha deketin Kinara berkali-kali. Tapi... ditolak. Itu artinya dia cuma nganggap lo gak lebih dari teman. Lo sadar diri dong. Woi, man lo. Doa. Semua kesalahan gua. Semua kenangan takkan mungkin terhapus waktu dan di dalam hatiku nyata tertulis namamu. Brother, ini apaan sih? Aku janji sama kamu. Apaan lo nyelakain Kinara? Siapa yang nyelakain dia sih? Lo ngomong apa sih? Lo yang nabrak dia. Lo ngomong apa sih? Gak usah ngeles, gue bisa laporin lo ke polisi. Kok jadi bawa-bawa polisi sih? Kinara ngeliat lo yang nyetir mobil yang nabrak dia sebelum dia pingsan. Allah, paling bisa-bisaan dia aja buat cari simpati sama lo. Asal lo tahu ya, gue bisa nuntut balik dia atas pencemaran nama baik gue. Suatu saat gue bakal dapetin bukti dan gue akan nuntut lo. Lo inget ya, Tuhan gak pernah tidur.
gue curiga deh. Kayaknya tuh ya, si Radar lagi deketin Kinara deh. Soalnya gue baru pertama kali ngelihat Kinara tuh kayak malu-malu gitu depan cowok. Dex, patah hati deh gue. Ya, lu sabar aja udah. Tapi tuh ya, gue penasaran deh kayak dulu Kinara tuh kayak ngelihat si Rada tuh kayak gimana ya, kayak kesel gitu, tapi sekarang tuh beda. Kayaknya benar deh kata pepatah, cinta sama benci itu jaraknya beda tipis, kayak kulit ari. Coy, kayaknya gosip kita harus to be continue deh. Ada nelfon gue duluan ya. Woi. Mana sih, baru juga ditinggal bentar dan hilang aja. Biasa, gosip. Udah mama lo gosip mulu kerjanya. By the way, lo keren juga ya. Lo udah bisa deketin Kinara sekarang. Tapi kayaknya gue patah hati deh. Lebay. Gue ngomong sesuai yang gue lihat aja kali. Tapi lo beneran suka sama Kinara? Bukannya lo bilang lo ogah deketin dia. Apaan sih, kepo. Ya. Gue udah pernah bilang sama lo, jangan pernah nyakitin hatinya Kinara. Apaan sih? Lo pikir gue gak tahu ya? Isi dalam otak lo tuh kayak gimana? Lo itu cinta sama Kinara cuma pengen manfaatin dia doang kan? Iya kan? Ya lo kalau ngomong jangan ngaco lo. Emang lo pikir lo siapa? Alah udah, gak usah banyak ngomong deh lo. Gue udah pernah bilang sama lo, siapapun yang nyakitin hatinya Kinara, urusan langsung sama gue. Paham? Iya, kenapa? Kaget? Mau ngapain lo? Lo bener-bener gak punya perasaan ya? Gue udah kasih peringatan sama lo, tapi lo masih aja deketin Radar. Yang lo sebut peringatan dengan cara lo nyelakain gue. Sebenarnya gak punya hati. Lo apa ya gue sih? Aduh, terserah deh lo mau ngomong apa. Yang jelas kalau lo masih deketin Radar, gue bakalan bikin lebih parah daripada itu. Asal lo tahu ya, Radar sama gue tuh saling cinta. Gue pacaran sama dia dari SMA, dan Radar cinta pertama gue. Dan asal lo tau, sebelum dia deket sama lo, dia udah ngajakin gue balikan. Harusnya tuh lo ngaca. Muka kayak lo, penampilan kayak lo kayak gini, mana bisa berampingan sama dia. Emangnya lo princess? Emangnya lo Cinderella? Yang bisa gitu aja gaya pangeran? Jangan mimpi deh lo. Lo diem ya? Bisa lo diem. Kalau lo gak bisa diem, mau lo gue laporin, hah? Laporin aja, emang lu punya bukti? Gua gak takut. Bye. Kinara? Kamu gak apa-apa kan? Per? Tadi lu di mana? Gua tadi di belakang dan gua udah denger semuanya. Kamu sabar ya. Nar! Kinara! Lo kenapa sih? Nar, lo kenapa sih? Nar, lo gue WA gak dibales, gue telepon gak diangkat. Apa sih masalahnya? Gue minta sama lo, jangan deketin gue. Lo, ntar dulu, ini kenapa masalahnya? Gue kan tadi udah bilang sama lo, jangan deketin gue. Ya oke. Tapi lo jelasin dulu sama gue. Kenapa? Apaan sih? Lo punya telinga apa enggak sih? Dari tadi tuh bilang, ya usah ganggu dia. Kenapa sih lo masih ganggu juga? Gila kali lo. Lo siapa? Ini urusan gue sama dia, bukan sama lo. Gue udah pernah bilang sama lo ya, siapapun yang nyakitin hatinya Kinara harus berurusan sama gue. Gue udah bilang gak usah ikut campur. Gue gak bisa jelasin apa-apa lagi ke lo. Yang jelas gue udah bilang ke lo, jangan deketin gue.
Nara. Hei. Ya ampun, lu ngelamun gimana sih? Gue itu dari tadi di samping lu mikirin siapa? Pasti lu mikirin radar ya? Enggak. Alah, kesan lu mah. Cowok kayak dia itu gak pantas buat dipikirin. Belum tentu juga dia tuh mikirin lu. Aduh, tapi gimana ya? Gue ngerasa tadi tuh gue jahat banget sama dia. Jahat apanya sih? Udah jelas dia tuh ngebohongin dan udah mempermainkan perasaan lu. Tapi alah, gak ada tapi-tapian. Pokoknya gue gak mau tahu, lu gak usah mikirin dia lagi. Dia itu cowok yang gak baik buat lu. Ngerti? Taruh deh. By the way, lu masih ngajar silat kan? Masih ngajar gue. Kenapa? Gimana kalau misalkan nanti sore gue ikut? Lu mau ikut? Iya. Boleh. Bareng sama lu. Boleh, bareng. Oke. Okay. Sekarang lo coba tonjok gue. Hah? Beneran? Coba. Gue takis. Oke. Ya. Gitu. Satu bagian dari hatiku hilang bersama dirimu yang telah meninggalkanku. Hati tertampil. Udahan dulu ya latihannya. Anak-anak, latihannya cukup. Boleh bubar. Mengarungi hamba. Lihatlah. Nar. Isi hatiku. Gue mau sesuatu sama lo. Gue sayang sama lo dan gue cinta banget sama lo. Per. Nar. Gue gak mau radar nyakitin hati lo, Nar. Gue sayang banget sama lo. Fer, sorry, gue kan udah pernah bilang sama lo. Gue gak bisa, Fer. Gue cuma nganggap lo sahabat. Lo cinta ya sama Radha? Berhasil misalnya cewek security dari radar. Kalau sampai dia masih nekat deketin radar, gak gue cuma serempet, gue tabrak tuh cewek sekalian biar mampus. Lo gila ya, sampai nekat segitunya. Emang apa sih hebatnya radar sampai lu suka banget gitu sama dia, cinta banget? Ya jelas lah, radar tuh keren, tajir, ganteng. Jelas, dia cinta pertama gue. Niko, mau lu taruh mana? Dia kan cinta banget sama lo. Ntar dompet aja lah. Gue juga gak cinta-cinta banget sama dia. Bener kan, lo nyalahin Kinar. Dan lo bukan cuma nyalahin dia, lo juga berusaha untuk misahin gue dari dia. Gue punya perasaan ya. Gue udah punya semua buktinya. Din, Dang, kita kan udah tahu. Belakangan ini banyak pencurian dan pengerusakan spion kendaraan di lingkungan kita. Jadi gue minta lo berdua kudu waspada. Siap, Pak Komandan. Dan juga malam ini gue belum bisa nemenin lo. Dan malam ini masih diwakilin sama anak gue. Karena kondisi gue masih kurang sehat. Eh? Jadi komandan. Eh, lo ngomong apa? Ngomong apa lo? Enggak, Dan. Enggak ngomong apa-apa. Ya, yeah, gue minta lo berdua waspada. Siap, Pak Komandan. Sekarang gue pulang dulu. Jaga nih, baik-baik. Siap. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam.
Eh, Radar. Yuk, makan yuk. Ma. Gimana? Jadi ke L? Jadi, Ma. Terus kenapa lesu dong? Ya, gak apa-apa. Kinara apa kabar? Mama apa sih, Ma? Kepo banget. Loh, kamu kan sama dia. Jadi di rumah sakit udah deket. Ma, udah lah, Ma. Gak usah ngomongin Kinara dulu. Pusing aku. Mobilnya di rumah sakit? Enggak, biarin aja lah. Gak ada apa-apa kok. Jangan dong, kan lagi banyak maling. Hm? Ya udah lah, Ma. Itu kan tugasnya security, bukan aku. Spion mobil pasti mahal. Siapa tuh? Woi, maling! 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 Woi! Woi! Gak apa-apa. Serius? Hah? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Makasih ya. Lo udah perhatian sama gue. Mana malingnya? Kabur, Ma. Itu. Iya. Mama tidur ya. Iya, Ma. Lo gak suruh sama si Ferry berhenti jadi satpam? Hah? Sama Ferry? Disuruh berhenti jadi satpam? Ya enggak lah. Ngapain? Ya kali aja dia kan cowok loh. Cowok gue? Ya kali. Enggak. Bukan. Jadi dia bukan pacar lo? Enggak. Oh. Masih kosong dong.
Ayo berangkat sayang. Iya ma. Nara, ya ampun, tante kangen banget. Tante, kirain udah lupa sama dia, makanya nggak pernah dateng ya. Ya enggak lah tante. Tante apa kabar? Baik. Yuk. Yuk. Eh baju hangat sayang, udah dibawa? Nggak usah lah ma. Lagian kan di sana udah bukan musim dingin. Kalaupun nanti masih perlu, aku masih tinggalin beberapa baju hangat kok di situ. Ya udah. Radar, lo beneran mau menetap di sana? Kita kan baru jadian, terus LDR dong. Hah?